Anda sedang menyaksikan Maxopar Project YouTube kanal. Jangan lupa like dan subscribe. Selamat menyaksikan. Halo guys, ketemu lagi bareng Maxopar Project. Jadi kali ini kita akan melakukan perjalanan lagi guys ya. Trip dari Kota Agung ke pesisir barat guys ya, tepatnya di Krui. Nanti kita akan lihat di sepanjang perjalanan ada kejadian apa aja dan ada pemandangan apa aja yang bagus guys ya. Tetap dipantengin terus videonya. Buat teman-teman yang belum pada subscribe, klik dulu tombol subscribe. Kita start dari Jalan Poros Kota Agung ya guys ya. Tepatnya di daerah Kota Agung. Orang tuh itu yang nggak ngomong terus. Kamu kali apa nih guys? Sering tahu nggak? Kita sampai di Pasar Wonosobo guys ya. Ini 15.39 sorry. Makanya kan dia kondisi jalanan hujan lebat guys ya. Hujan lebat kebetulan kabut juga. Jadi kita harus ekstra hati-hati dan juga kondisi jalanan ini licin banget guys ya. Jadi kita harus tetap fokus sama jalanan. Kebetulan jalannya juga berliku. Ya, oke tetap dipantengin terus videonya. Nah, anaknya lah anak nikah. Kayak tahu guys ini. Akhirnya dia nikah sungai apa? Mulai gelap ini ya, karena mendung juga, padahal baru jam 4 sore guys ya, ini udah terasa gelap bener. Kita nanjak ke Semaka guys ya, tanjakan Sedayu, oke? Kondisi hujan lebat. Cepat mandi udah. Tanjakannya mantap guys. Tuh, kabut. Onde mandi. Onde mandi. Slow aja udah. Baby Alphard, bisa. Motor dam. Salah di ini, pelan masalahnya. Kita lihat guys, ya. Ini kalau nggak kabut ini laut nih guys, bagus pemandangan. Udah masuk kawat lah ya, udah masuk ini. Tanjakannya, tanjakannya mantap guys ya. Jadi buat teman-teman yang lewat sini harus cek kondisi prima. Guys ya, kebetulan ada truk Fuso yang di depan ini, terus terang kita harus jaga jarak dan kondisinya ini benar-benar menurut gua apa ya, medannya ini cukup tegang guys, air turun dari atas ini menghambat laju ban juga kan. Mari kita lihat sama jalan ke curug ini Sa. Iya persis Kak, di kanan kiri gunung ya atau tebing. Kita masuk TNBBS, masuk bos. Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, benar nggak guys? Tulis di kolom komentar ya. Kita alhamdulillah bisa melewati truk Fuso yang ada di depan ya. Karena terus terang ini sangat berbahaya. Ini kita lihat nih, mulai keriting lagi nih. Tuh, jalannya full tanjakan guys. Ini kita berada di TNBBS ya guys ya. Hujan lebat, kabut, sedikit terbantu karena jalannya halus. Tapi tetap hati-hati ya.
Kakak guys ya, di setelah penyusutan kawasan. Kau juga halo nih Kak. Iya. Hampir saling membantu. Nah, cocok ya. Untungnya untung kita masuk di sini, kalau situ stop. Iya. Kan enggak apa-apa. Oke, dia lah masuk, kita bisa keluar. Kita lolos dulu satu mobil aja, lolos kalau gitu. Macet nih, marah nih, main-main. Setelah terjadi sedikit kemacetan ya, atau antrian, kita lanjutkan lagi. Tapi kayaknya di depan ini ada laka guys. Oke, tetap kita lihat terus nih perkembangannya di seputaran TBBS guys. Ini terjadi antrian lagi. Kacau ini kalau nyangkut. Paksa terbalik. Nah, masuk sini beda. Di sini ya, kosong dong. Kita lihat ini guys ya, ada laka yang nutup full badan jalan. Jadi terus hati-hati, dan kalau hanya untuk bisa di kendaraan kecil guys. Lokasi di seputaran Fajar Utama, Lampung Barat, atau pesisir barat ya. Macet panjang guys ya, ini ada satu laka. Ini ada penumpangnya penuh, Avanza ini jadi penumpangnya harus turun agar mobilnya naik gitu, nggak nyangkut nanti. Ini di depan kita Triton ini aman, ini badannya agak besar. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Itu coba ya, kamu guling nih. Kiri terus, kiri terus. Lurus. Alhamdulillah guys, kita sudah lewat. Walaupun tadi bunyi krak atau apa itu, nanti akan kita coba. Ini macet panjang guys, kemungkinan nginep mobil. Kenapa sampai tadi mobil kecil tadi ya, depan kita tadi itu mati lah dia gitu. Itu yang duluan kok dia nak galak duluan, ya aku juga semakam belum maju kan, parma jauh itu bilang ya, karena kalau udah nyangkut, itu nyangkut juga. Iya, jadi nggak dari patokan tadi mobil yang ambil tadi. Nggak, ini di Pina. Bukan ini tadi, Pina apa LGR? LGR, daripada ini bang, ini wow. Di Pina. Lewat mobilnya. Lewat.
lewat, itu lewat, tenang. Lebih pendek lewat nih, udah bisa lah. Ya guys ya, ini lautan guys. Masih seputaran TNBPS. Jadi alhamdulillah guys ya, kita bisa melewati tempat yang laka di tengah hutan ya. Mudah-mudahan pihak berwenang segera mengatasi ya. Minimal itu harus pakai kren kayaknya, karena truknya yang guling guys, bahaya banget. Full habis semua. Oke, tetap disimak terus videonya. Ini kita lihat ya guys ya, dari arah sebaliknya dari Lampung Barat ini macet. Macet. Pak, putar aja bu. Putar aja. Padahal itu lewat ke Kota Bumi aja. Panjang, udah panjang. Jalan 1754 kita sampai pos Lendang Mayang guys ya, tetap dipantengin terus videonya. Ini kita sampai Bengkunat jam 18.56 guys ya. Tidur ya, perjalanan kurang lebih masih sekitar 1 jam lagi ya sampai kru. Oke, tetap disimak terus videonya. Halo guys, jadi kita sudah sampai di seputaran kru ya, tepatnya di bandara. Ini jam 19.36, tadi kita start sekitar jam 16 ya guys ya. Dengan berbagai macam kendala di sepanjang perjalanan, akhirnya kita sampai juga di Krui atau pesisir barat ya. Oke, buat teman-teman yang ada kritik saran bisa tulis di kolom komentar ataupun request. Sampai ketemu lagi di video Mas Kupar Project berikutnya. Salam persahabatan, salam persaudaraan. Maju terus pariwisata, Bandar Lampung. Kalian sedang menyaksikan Marsuma Project YouTube Channel. Marsuma Project YouTube Channel. Jangan lupa like, comment, subscribe. Selamat menyaksikan.